Oke guys, sudah terpasang HU-nya. Kita langsung ke instalasi power ya. Oke, untuk instalasi powernya ya di canter tuh kita butuh ini MDF untuk tempat powernya ya. Oke. Terus kemudian kapasitor. Guys, ini settingnya udah selesai ya untuk 5000. Untuk ini apa penjelasan tentang ini kan ada di deskripsi ya. Nanti untuk pembahasannya ada tersendiri. Udah selesai. Ini yang dari HU. Ini kita pakai jemperan. Terus kemudian ini saya tambahin apa kapasitor bank ya. Untuk kestabilan aki yang 12 volt ya. Oke. Kita coba dulu. Oke, kita nyalakan ya. Oke, lampu power juga udah hijau ya. Oke, ini juga udah. Speakernya kanan kiri nggak ada guys. Serem. Okay. Yuk lah. Pasangan di truk canter ya, hasilnya luar biasa mantap. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.